Assalamualaikum Bunda, kali ini dapur Ibu Esa akan memasak lagi ya menu-menu unik mengenang waktu dulu tugas di SD terpencil ya Bun ya. Ini namanya gunda ya, segudang manfaat dari daun gunda ini untuk kesehatan kita. Daripada pergi ke dokter, lebih baik kita banyak mengkonsumsi sayuran-sayuran organik yang mengandung obat ya Bun ya. Biasa saya akan membuat urapan daun gunda, mau dicoel sambal, mau di sayur, mau ditumis, masakannya sesuai selera masing-masing ya. Di sini saya akan membuat urapan daun gunda ya. Bumbunya kelapa muda, terasi, bawang, kencur, dan lain-lain. Nanti tunggu di atas katel ya Bun ya. Sekian, ayo tunggu nanti. Alhamdulillah Bun, inilah bumbu yang dihaluskan yang terdiri dari 1 sendok makan munjung ketumbar, terasi udang ABC, bawang merah, bawang putih 1 gendul, jahe dan kencur. Tambah lagi cabai merah ya, supaya agak pedas sedikit biar seger ya Bun ya. Ini bumbu otomatis untuk 2 resep masakan, masak sayur gunda dan eceng ya, eceng genjer yang biasa saya masak. Ditambah lagi nanti kelapa, gula, garam. Saya masaknya tanpa MSG ya Bun ya. Tunggu nanti di atas katel ya Bun ya. Ini sayur gunda yang akan diseduh air panas seperti genjer, diperas airnya, lalu diolah ya Bun ya. Biarkan layu sebentar ya Bun ya. Nanti setelah agak layu diangkat. Ini sudah siap diangkat ya Bun ya. Jangan terlalu lama biar crunchy-crunchy gitu ya Bun ya. Kita saring dan kita peras airnya, baru diolah. Bismillahirrahmanirrahim Bun, minyak sudah panas. Kita masukkan bumbu halus yang tadi di blender. Kita goreng sampai kresek-kresek supaya masakannya tidak mudah basi ya Bun ya. Dan inilah Bun, daun gunda yang sudah kita seduh dengan air panas dan kita peras airnya. Ini sangat bermanfaat lagi ya Bun ya, buat kesehatan kita, diabetes, asam urat dan lain-lain. Bunda bisa melihatnya nanti di kolom deskripsi ya Bun ya, manfaat dari daun gunda ini. Kita masukkan seperti biasa ya Bun, daun aroma, bumbu aroma yaitu daun jeruk ya. Kalau Bunda suka, kalau nggak suka Bunda bisa skip aja. Bunda bisa ganti dengan rombeh atau bunga kecombrang ya Bun ya. Goreng sampai wangi, tercium aroma khas ya Bun ya. Sambil menggorengnya kita tambahkan garam secukupnya supaya bumbunya meresap pada masakan yang akan kita masak ya Bun ya. Kira-kira 1 sendok makan dulu karena masakan saya no MSG ya. Kita kasih gula kira-kira 4 sendok makan. Kalau Bunda tidak suka manis, gulanya boleh di skip aja ya Bun ya. Kita goreng sampai wangi. Lalu kita masukkan kelapa yang sudah dikukus ya Bun ya. Kalau nggak dikukus, disangrai dulu biar wangi. Ini supaya urapnya tidak mudah basi juga ya. Trik dan strategi memasak itu harus kita bisa siasati ya Bun ya. Harus pandai-pandai menyiasati supaya masakan kita itu tidak mudah basi. Kita kocek, tunggu sampai bumbunya larut ya Bun ya.
Alhamdulillah Bun, inilah hasil akhir dari masakan daun gunda ya Bun, yang manfaatnya segudang buat kesehatan kita. Utamakan buat mereka-mereka yang di daerah sana, di kampung-kampung sana ya, ini mudah didapat ya, karena ini hasil dari pesanan orang tua siswa tersayang, ananda tersayang. Saya pesan berbagi rezeki dengan mereka ya Bun ya. Video dari saya tentang memasak yang unik, enak, legendaris, mengenang masa lalu yang indah. Semoga bermanfaat buat bunda semua, terutama bunda-bunda yang baru menikah. Pandai-pandailah mengkolaborasikan sesuatu menjadi sesuatu yang istimewa ya Bun ya. Hal yang tidak berharga jadi bernilai guna dan menghasilkan pundi-pundi rupiah buat keluarga. Apapun itu hasilnya tergantung dari usaha kita masing-masing. Semoga bermanfaat, berkah menjadi amal ibadah. Berbagi itu indah, berbagi itu ibadah. Jangan lupa bunda like, comment, share, dan subscribe ya Bun ya. Ke teman-teman yang lain, bila mana masakan saya ini menginspirasi buat bunda-bunda semua. Orang-orang yang di daerah sana itu tidak akan pernah kekurangan gizi, kecuali mereka yang tidak bisa memanfaatkan situasi dan keadaan sekitarnya. Sekian dari saya, Dapur Ibu SH. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time video. Kiss bye. Yuk. Cepat.